artinya kalau usaha ya enggak ninggalin usholi, insyaallah dia bakal berkah dunia akhirat. Ki Jeda Manuri, salah satu cucu daripada ulama besar di daerah kami, Hadir Syekh Waliullah Haji Muhammad Jahari, aja ditinggal Karbin, aja ditinggal. Kenapa? Sedurung anak sing liane, guru-guru sing lian, sira wis berjuang bareng Kang Aji. Tarbin Podcast, kreatif, inovatif, dan inspiratif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya Yusuf Wibowo selaku pembawa acara dalam podcast Tarbin. Ya, perlu diketahui podcast Tarbin ini berisikan tentang informasi pondok pesantren, terkhusus pondok pesantren Tarbiyatul Mubtadiin. Oke teman-teman, selanjutnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan podcast kali ini kita kehadiran tamu yang spesial, yakni bersama Kang Haji Nur Kamaluddin SPD. Ya. Beliau salah satu guru ya. Guru di Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadiin, dan beliau juga selaku ikut serta dalam merintis Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadiin ini. Ya, Kang Haji, apa kabar nih Kang Haji? Alhamdulillah, sehat walafiat. Berkat doa dari Ustadz Yusuf. Alhamdulillah. Masya Allah. Anak istri gimana Kang Haji? Alhamdulillah, istri sehat, anak juga sehat, dan semuanya sekali lagi dalam keadaan baik-baik semua. Alhamdulillah. Oke. Kang Haji, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang ya, mengenai Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadiin ini. Iya. Dari awal lembaga ini berdiri mungkin sampai saat ini. Dan langsung saja untuk pertanyaan yang pertama mungkin yang akan saya tanyakan, bagaimana asal mula ya, asal mula atau awal mula nih Kang Haji bisa berkecimpung di Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadiin ini Kang Haji? Alhamdulillah, berbicara Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadiin memang satu lembaga yang sangat luar biasa. Kenapa Kang Haji bilang satu lembaga yang sangat luar biasa? Karena memang lembaga ini dari awal belum punya gedung yang mewah pada saat ini, sampai sekarang gedungnya sudah sangat luar biasa perkembangannya, dan para santrinya pun memang tetap eksis, alhamdulillah. Jadi asal mula Kang Haji bisa berkecimpung mengajar di Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadiin ini adalah dari obrolan Kang Haji bersama guru kita almarhum al-maghfurullah Kiai Jeda Manhuri selaku pendiri muasis Pondok Pesantren ini, yakni ketika bertemu pada saat berziarah di makam guru besar kita Syekh Jahari di Ceger, dan beliau menanyakan kabar. Pada saat itu Kang Haji ditanyakan, sekarang udah nggak pesantren, alhamdulillah udah lulus dari Pondok Pesantren Al-Barokah Pondok Gede. Terus beliau menanyakan aktivitas selain kuliah, ya alhamdulillah ngajar, dan beliau langsung merespon, ayo bareng kita membina santri di Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadiin ini. Dan alhamdulillah pulang dari pesantren 2003, di 2004 bisa berkecimpung di sini, masya Allah. 2004 lulus dari pesantren sambil kuliah, dan beliau mengajak Kang Haji, guru kita Kiai Jeda Manhuri, untuk sama-sama mensiarkan Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadiin ini. Singkat kata, Pondok Pesantren ini ya Kang Haji asal mula mengajar di Pondok Pesantren ini karena beliau tahu Kang Haji memang sudah lulus dari pesantren, dan diajak gabung agar kita sama-sama mengamalkan ilmu yang sudah ada. Alhamdulillah. Sekitar 2004 hingga saat ini.
Dan memang pondok pesantren ini pada saat mengajar Kang Haji belum ada MTS, Madrasah Tsanawiyah Tarbiyatul Mubtadi'in, belum ada. Belum ada. Saat itu di sini hanya ada yakni pondok pesantren Tarbiyatul Mubtadi'in sekaligus PKBM. Jadi belum ada yang namanya MTS Tarbin sekaligus SDIT Tarbin atau MI Tarbin, belum ada. Ya ingat sekali Masya Allah beliau dengan semangatnya luar biasa mengajak kami untuk bergabung agar lembaga ini bisa eksis di masyarakat, semata-mata beliau mengharap rahmat dan ridha Allah supaya di Buak ini tepatnya bisa menjadi kota santri. Dan ini perjuangan beliau Masya Allah. Ingat waktu itu ngajar masih di depan itu yang sekarang sudah lantainya sudah keker, sudah mewah, gedung musyarapah ya namanya. Iya sekarang gedung musyarapah namanya. Itu pertama kali ngajar di situ udah lantai 2 tapi Masya Allah dengan papan-papan lantai 2-nya tapi ayu, belum iya, ubin. Belum dicor. Masih alami lah Masya Allah. Tapi karena semangatnya beliau itu menumbuhkan kepercayaan kepada para santrinya, pesantren kita belum mewah tapi kita buktikan bahwa pesantrennya akan menjadi lembaga besar. Makanya benar-benar subhanallah Kang Haji karena semangat beliau dan santri-santri yang ada pada saat itu masih zaman-zamannya Bang Deden atau sekarang Ustaz Deden, ya Ustaz Adang. Angkatan itu pertama ya, angkatan ya. Pertama Masya Allah ya dengan ya gedung yang sederhana tapi luar biasa semangatnya karena memang mudirnya atau pimpinannya semangatnya luar biasa. Intinya Kang Haji ngajar di sini kurang lebih dari 2004 belum nikah. Kalau bahasa mohon maaf bahasa orang Betawinya mah dari belum punya anak sampai udah punya anak. Dari masih bocah sampai sekarang udah jadi punya bocah gitu. Iya iya. Itu oke mengenai tadi sudah diceritakan mengenai awal ya. Betul. Untuk selanjutnya mungkin saya ingin menanyakan perihal sosok almarhum Kiai Haji Daman Huri menurut Kang Haji sendiri seperti apa beliau? Iya iya. Masya Allah berbicara sosok almarhum almarhumlah guru kita Ki Haji Daman Huri karena supaya nggak tegang karena beliau memang orang yang himmah semangatnya luar biasa. Boleh kita seruput dulu kopinya? Okay. Mari ya. Mari kita seruput. Kayaknya kalau diseruput rada Masya Allah biar lebih cerah. Dianggurin nggak sih? Iya iya Bismillah. Mantep nih kopi ireng. Iya iya. Jadi berbicara sosok almarhum almarhumlah Kiai Haji Daman Huri guru kita pendiri pondok pesantren Tarbiyatul Mubtadi'in. Kang Haji punya sedikit artinya kesan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena almarhum almarhumlah Kiai Haji Daman Huri ini memang beliau adalah salah satu daripada cucu daripada ulama besar lah di daerah kami ya. Kiai Haji Daman Huri salah satu cucu daripada ulama besar di daerah kami Hadir Syekh Waliullah Haji Muhammad Jahari. Mungkin dari titisan beliau himmah semangat untuk mengamalkan ilmunya tetap mengalir ya. Mengalir Masya Allah. Kenapa? Karena beliau itu orangnya sangat-sangat semangat dan semangatnya bukan sebatas kalau bahasa mohon maaf omdo omong doang enggak. Itu terbukti, artinya terbukti mohon maaf Ustadz Yusuf bisa lihat lembaga yang besar ini sebesar ini kalau bukan karena niat lillah nggak akan jadi nih. Masya Allah. Kenapa? Karena sosok beliau adalah sosok seorang mu'alim, seorang guru yang benar-benar yakni mengajarkan para santri-santrinya
yang pada saat itu gedung cuma ala kadarnya. Ya tadi di awal saya katakan ngajar aja lantai 2, betul sudah lantai 2, tapi masih papan. Kayu, ya. Santri itu Masya Allah tidur ala kadarnya. Bahkan santri akhwat perempuan tidur di rumah katakan beliau ya, di ada kamar khusus buat santri perempuan ya, sama ibu kiai, ibu ustazah Hajah Neneng Aliyah. Artinya luar biasa almarhum Almarhumullah ini semangatnya ingin menjadikan kampung Buok ini, desa Sumberjaya, ingin menjadikan kota santri yang memang beliau Kang Haji tahu, yakni keluaran daripada Hadrus Syekh almarhum Almarhumullah Kiai Umar Soleh Kempek. Ya, jadi beliau ingin pondok pesantren ini bisa manfaat ilmu yang beliau dapatkan dari pondok pesantren Kempek Cirebon, dan luar biasanya dibuktikan dengan wujud yang nyata hingga saat ini. Ya, walaupun saya tahu tatkala perjuangan beliau mendirikan pondok pesantren ini, gedung yang tadinya hanya papan sekarang sudah 2 lantai ya, bahkan di belakang beliau membangun kembali ya. Ini kenapa saya tahu, tadi pengorbanannya luar biasa. Harta yang beliau miliki, beliau yakni berupaya mentasarufkan, menyalurkan harta itu biar bagaimana caranya harta yang beliau miliki bisa terwujud menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas. Alhamdulillah. Jadi memang benar-benar sosok almarhum Mabula ini sosok yang sangat luar biasa semangatnya, dan dibuktikan dengan bukti nyata hingga saat ini lembaga pondok pesantren dan sekolahnya pun sudah ada. Ini menandakan pengorbanan perjuangan beliau benar-benar lillah. Karena memang Kang Haji sering bilang sama santri, guru kita ini benar-benar semangatnya luar biasa karena memang niatnya lillah. Makanya janji Allah pun terbukti, intan surullah yang surkum. Jika kamu menolong agama Allah, dalam artian yang mensiarkan lewat lembaga pondok pesantrennya, yang surkum, maka engkau akan ditolong oleh Allah. Terbukti. Kenapa? Beliau punya, mohon maaf, ya punya sawah yang cuma ala kadarnya, disewa, bahkan digade. Ya beliau cerita, artinya digade untuk pembangunan ini. Demi umat. Masya Allah. Makanya alhamdulillah sekarang sudah terwujud, dan Kang Haji lihat ini lembaga semakin eksis dan husnuzon. Lembaga ini akan semakin berkembang dan jaya. Insya Allah. Ya. Untuk selanjutnya nih ya, kita saya menanyakan ke pertanyaan yang selanjutnya, ada gak cerita yang paling berkesan selama Kang mengajar di pondok pesantren Tarbiyatul Mubtadi'in ini? Ya, alhamdulillah. Banyak sekali kesan yang sangat berkesan di pondok pesantren ini ketika mengajar. Walaupun pada saat itu sekali lagi lembaga ini ya, mohon maaf, lembaga sederhana, tapi sekarang sudah menjadi lembaga yang mewah. Artinya mewah di sini bukan hanya bangunannya, tapi memang benar pendidikannya dibuktikan dengan penerusnya, putra-putra almarhum Almarhumullah ini ingin meneruskan perjuangan beliau. Kesannya itu tatkala ngajar, Allah irham, yang beliau cuma ala kadarnya, berusaha guru-guru yang ada ya. Kang Haji pada saat itu ngajar di sini hampir 3-4 hari. Pada saat itu 3-4 hari. Karena satu memang pada saat itu hanya ngajar di lembaga ini dan di pondok pesantren Darul Azhar. Jadi belum tugas atau dinas di sekolah negeri yang pada saat ini Kang Haji juga dinas di sekolah negeri. Berarti di sini di dulu ya, baru di sini di dulu. SD ya. Sebelum di SD di sini. Di sini Kang Haji berjuang bersama beliau
Dan tatkala ngajar, beliau sangat memperhatikan guru-guru yang memang belum banyak, benar belum banyak. Kenapa? Karena beliau berusaha ingin gurunya ada banyak, tapi mohon maaf, karena memang satu santri juga belum banyak seperti sekarang ini pada saat itu. Jadi guru yang ada beliau sangat-sangat memperhatikan. Dan kalau kita ngajar itu dari jam 8 sampai zuhur, bahkan saya itu ba'da zuhur suka ngajar, ba'da zuhur setengah 2 sampai jam 3 pelajaran hadis pada saat itu di aula. Pelajaran hadis itu dari putra-putrinya ngumpul, nyatu, Masya Allah, semangatnya luar biasa. Jam-jam segitu, jam ngantuk, tapi mereka semangatnya luar biasa. Dan beliau juga sangat memperhatikan. Pasti, kalau Kang Haji ngajar, itu Nur Kamel udah makan belum? Coba tanyain, kalau belum makan, suruh makan sini. Sampai ditawarkan makan di bait beliau, di rumah beliau. Karena memang beliau, ya jangan sampai, mohon maaf, guru yang ngajar ibaratnya tadi belum makan atau tadi sangat memperhatikan. Itu kesannya luar biasa. Bahkan yang namanya mohon maaf, ya ini ya kita berbicara, biasanya orang ngajar selalu mohon maaf memikirkan honorarium. Itu manusiawi lah siapapun ya. Tapi beliau tanpa ditanyakan, beliau sangat-sangat ya memperhatikan itu. Kenapa? Dengan keterbatasannya, tapi beliau berusaha dibalik kewajiban para guru, haknya pun dipenuhi. Dipenuhi, subhanallah. Makanya sekarang terbukti sekali lagi pesantrennya semakin eksis. Karena emang dari awal pengorbanannya, semangatnya, kalau bahasa orang Betawinya nggak tibang-tibang, nggak ngasal-ngasal. Benar-benar beliau ingin mendirikan pondok pesantren Tarbiyatul Mubtadiin. Beliau tabarukan dengan gurunya. Tarbiyatul Mubtadiin ini kan nama beliau, tempatnya pondok pesantren Kempek. Beliau punya satu halakoh, ya, halakoh atau kamar, kamar yang namanya dinamakan Tarbiyatul Mubtadiin. Jadilah di sini, dari Masya kata Allah. Itu yang itu tadi kan sudah akan cerita, akan mengenai beberapa hal. Ya. Saya ingin bertanya selanjutnya, apa yang membuat Akang ini masih bertahan di sini? Ya. Kan waktunya itu mungkin lama ya, mungkin waktu juga cukup lama dari ya. 2004 sampai 2023 ini. Sampai sekarang itu Akang masih bertahan di sini, apa kan salah satu atau banyak nih? Yang membuat Akang bertahan sampai saat ini di Tarbin ini. Iya. Masya Allah, salah satu yang Kang Haji masih tetap eksis di pondok pesantren ini, bukan exit ya, kalau exit berarti go keluar ya. Tapi eksis. Kenapa? Karena salah satunya, satu, mohon maaf, dari awal Kang Haji melihat lembaga ini adalah lembaga yang memang bergerak di bidang agama, pondok pesantren, dan bukan hanya bergerak di bidang agama, tapi kesungguhan beliau dibuktikan. Salah satunya Kang Haji masih tetap ingin eksis adalah karena memang kesungguhan beliau merintis pondok pesantren ini agar menjadi pondok pesantren yang bermutu di masyarakat. Salah satunya. Yang kedua adalah amanah daripada beliau. Hingga saat ini, ya mohon maaf, masih terngiang di telinga. Pada saat itu saya sempat, mohon maaf, sempat 4 bulan, hampir setengah tahun saya nggak ngajar. Iya. Itu karena apa? Bulan. Dikarenakan satu, saya memang sudah menikah. Pada saat itu saya menikah di 2009, 2010, 11, 2012 akhir saya ngebangun rumah. Ceritanya ngebangun rumah. Dan di 2009 itu saya memang sudah ngajar di SD negeri itu. Di SD negeri. Jadi waktu ngajar di SD negeri, saya di sini yang tadinya 4 hari udah mulai murah, hanya 3 hari. Oh, 3 hari. Iya. Nah, di 3 hari ini
pada saat ngebangun di 2012 akhir, saya sempat udah nggak ngajar 4 bulan, tujuan saya emang mau soan, mau menghadap beliau, ingin resign, kalau bahasa ini. Secara baik-baik ingin, gitu. Kenapa? Satu, saya mau ngomong apa adanya, bukan ada apanya ya, kalau ada apanya beda. Tapi kalau ada apanya itu ada sesuatu, tapi kalau apa adanya memang kita ngomong sebenarnya. Ya, kayak ini kopi ini apa adanya nih. Ada. Contoh ya. Kita minum kopi lagi. Ini ada apa adanya ini. Kenapa? Hitam rasanya walaupun pahit tapi bikin kita melek. Bismillah. Jadi pas saya menghadap beliau sampai saya di mohon maaf kalau bahasa ini ya disamperin. Oh, disamperin langsung. Iya, disamperin cuma melalui utusan para asatid. Waktu itu asatid sudah mulai ada. Asatid dari luar. Berarti kemarin itu Akang baru berangan-angan ingin sowan. Belum sempat sowan. Belum sempat sowan. Iya. Iya, Masya Allah. Ditanyakan sama utusan dari beliau, asatid, Kang Haji, sehat, sehat. Kemana nggak kelihatan? Udah lama nih. Beliau menanyakan Kang Haji, kangen. Ya Alhamdulillah setelah utusan dari guru kita Kiai Jeda Manhuri datang, Haji Alhamdulillah bisa silaturahmi langsung ke beliau, menemui langsung ke guru kita Kiai Jeda Manhuri, dan Kang Haji ngomong atau berkata apa adanya sama beliau. Kang Haji maafin saya hampir 3-4 bulan gak berkunjung ke Tarbin, ke pondok pesantren Tarbiyatul Mubtadin, dikarenakan satu emang sedang ngebangun rumah. Yang kedua ngajar di SD sudah mulai full gitu. Jadi sempat pada saat itu ngomong apa adanya ke beliau, pengen resign. Pengen off. Pengen exit. Pengen exit, bukan exit, exit. Pada saat itu emang keadaan yang menyebabkan itu, tapi ingat salah satunya yang Kang Haji membuat tetap bertahan di pondok pesantren ini, perkataan beliau bilang begini. Beliau berkata dengan bahasa Banten, aja ditinggal Tarbin. Aja ditinggal. Kenapa? Sedurung anak sing liane, guru-guru sing lian, sira wis berjuang bareng Kang Haji. Kalau bahasa Indonesianya jangan ditinggal ini Tarbin. Sebelum ada guru-guru yang lain, kamu udah berjuang bareng Kang Haji, yang berjuang apa adanya sama Kang Haji, sekarang sudah ada apapun ada di sini, masa kalau bahasa ininya udah enak nih masa ditinggal. Jadi salah satu yang terngiang di telinga Kang Haji, jangan ditinggalin Tarbin. Makanya sesibuk apapun saya berusaha silaturahmi ke sini, menjaga silaturahmi saya dengan duriah-duriah beliau. Karena saya tahu pondok pesantren ini pasti bakal semakin berkembang. Kenapa? Karena putra-putrinya kuat. Kuat apa? Semangatnya meneruskan perjuangan daripada almarhum al-maghfurlah. Jadi yang kedua, salah satu Kang Haji tetap bertahan adalah ingat pesan beliau. Jangan ditinggalin Tarbin. Karena Kang Haji mah tahu mana guru yang benar-benar apa adanya dengan ada apanya. Singkat kata guru yang nerima apa adanya. Makanya Kang Haji mah jujur aja nggak berani nanyain tarkala mohon maaf kalau bahasa santri sahria gitu belum didapat, nggak berani ngomong Kang Haji enggak. Kenapa? Ya, karena Kang Haji tahu sosok beliau, memang beliau adalah orang yang sangat benar-benar untuk lembaga pendidikan mengutamakan tanpa ditanyakan pun. Makanya tadi luar biasa itu yang menjadi Kang Haji hingga saat ini hampir 10 tahun lebih ya bertahan di sini. Satu, Kang Haji yakin pengorbanan beliau sangat kuat, pengorbanan beliau sangat gigih, dan Kang Haji ingin meneruskan pengorbanan beliau, yakni perjuangan beliau bersama putra-putranya. Yang kedua, Kang Haji insya Allah selama sehat panjang umur sempat tetap ingin eksis di sini,
ingin tabarukan mencari keberkahan dari keistiqomahan dan perjuangan almarhum almarhumullah guru kita Ki Haji Dahlan Negeri. Gitu. Menarik ya Kang ya. Masya Allah. Tuh pertanyaan selanjutnya nih Kang. Nah, ini mungkin Kang ada pesan untuk para santri-santri yang sedang menuntut ilmu nih Kang. Mungkin pesan-pesan untuk mereka supaya semakin termotivasi dan semangat lagi belajarnya. Mungkin bisa disampaikan. Pesan-pesan Kang Haji untuk para santri agar santri itu sekali lagi bisa semakin sukses, bukan hanya sukses duniawi, tapi kita mengharapkan sukses ukhrawi, dunia akhirat. Kang Haji pesannya sama santri, tolong moto yang sudah ada, yang sudah ditanamkan oleh guru kita, apa itu? Manjada wajada, sungguh-sungguh dalam menggapai ilmu, ya kan? Itu adalah moto beliau, benar-benar memang kesungguhan beliau sudah dibuktikan dengan nyata. Ya, mudah-mudahan santri tetap sungguh-sungguh. Yang kedua adalah motonya, ya, sesuai dengan ajaran daripada guru-guru kita, termasuk beliau, santri itu aja tinggal salat. Artinya tatkala lulus dari sini, ya, sholat jangan ditinggal, supaya yakni ilmu yang didapat di pondok pesantren ini tetap membawa keberkahan dunia akhirat. Jadi usaha jangan tinggal usoli, santri usaha jangan tinggal usoli. Kenapa? Kalau usaha nggak ninggalin usoli, insya Allah ilmunya berkah, ya, apa yang dia miliki berkah. Tapi kalau mohon maaf, usaha tanpa usoli, maka ilmunya pun mohon maaf. Iya, di sini dia sholat, tapi di rumah ya nggak tahu dia sholat apa enggak. Mudah-mudahan di sini sholat, di rumah pun tetap sholat. Artinya kalau usaha, ya, nggak ninggalin usoli, insya Allah dia bakal berkah dunia akhirat. Ya, usaha tanpa usoli, maka itu sombong. Sebaliknya, usoli saja tanpa usaha, ya kan, sholat aja kerjanya, tapi kagak mau ngaji, kagak mau belajar, atau kagak mau usaha, nggak mau nyari rezeki, ya bohong. Sengaja bohong ya. Iya, bohong. Oke. Yang untuk yang terakhir nih, pertanyaan terakhir, harapannya ke depannya untuk pondok pesantren Tarbiyatul Mubtadiin ini seperti apa nih? Harapannya Kang Haji, pondok pesantren ini sekali lagi sudah maju, sudah benar-benar dipertahankan aswajanya. Itu yang pertama. Dipertahankan aswajanya, apa itu? Ahlus sunnah wal jamaahnya, yakni ajaran guru kita lewat aswaja NU-nya ya. Nahdlatul ulamanya, artinya ajaran yang sudah ada dipertahankan. Yang kedua, tetap harus mengambil pelajaran dari pondok pesantren modern agar lebih maju lagi. Jadi antara salafi dengan modern berbarengan supaya semakin maju. Karena saya tahu almarhum Almarhumullah adalah, mohon maaf, lulusan Aswajatulen. Tapi putra-putrinya, ya kan, mohon maaf, putra-putranya sekali lagi itu juga pondok pesantren, ya, modern. Mudah-mudahan sekali lagi pondok pesantren ini tetap eksis aswajanya dan modernnya terus dikembangkan, sehingga pondok pesantren ini jadi semakin maju karena ada pesantren salafinya, dipertahankan lagam daripada hataman Qur'annya, ala kempek lah kalau bahasa ini. Itu udah ciri khas pesantren ini. Pesantren ini kalau hataman santrinya logatnya ala kempek, itu jangan sampai hilang. Kenapa? Itu mutlak. Satu, sanad keilmuan almarhum Maghfurullah Ki Haji Dahlan Huri, guru kita, udah enggak diragukan. Sanad Qur'annya udah enggak diragukan. Sama seperti guru Kang Haji Ki Haji Nur Ali, karena satu guru satu ilmu, ya. Itu sanad Qur'annya udah enggak diragukan, jangan ditinggal. Gitu. Yang kedua, yakni sistem modernnya terus semakin dimajukan seperti ala gontornya, bahasa Arab, bahasa Inggris,
ya, serta kedisiplinannya. Saya yakin pesantren ini insya Allah tambah maju dan tambah berkah. Kenapa? Karena sekali lagi saya sudah lihat perjuangan almarhum Al-Makbullah sudah dilanjutkan estafet perjuangannya oleh putranya yakni Al-Ustadz Abdul Aziz beserta para asatid yang lain, adik-adiknya, insya Allah ini menjadi yakni pondok pesantren, salah satu pondok pesantren pilihan di Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan. Oke, Ang, terima kasih untuk wawancaranya atau bincang-bincangnya pada kesempatan kali ini. Oke, teman-teman, mungkin kita minum dulu nih. Okay. Biar agak rileks. Benar-benar, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ngopi. Ngopi. Alhamdulillah nih yang sudah selesai pada kesempatan bincang-bincang kali ini. Nah, terima kasih pada Kang Kamal telah bisa menyempatkan waktu dan hadir pada podcast kali ini ya. Iya. Okay. Sama-sama. Alhamdulillah ini juga dengan intinya dengan izin Allah kita dikasih kesempatan bisa duduk bareng kongres kongko ora beres-beres bari ngopi gitu ya. Alhamdulillah. Sekali lagi mudah-mudahan silaturahmi ini menyebabkan wasilah sehat walafiat panjang umur. Amin. Berkah rizki. Yang pada intinya sekali lagi mudah-mudahan podcast Tarbin ini terus dikembangkan. Kenapa? Karena semakin berkembang insyaallah semakin bagus ke depannya. Ya. Sekali lagi Kang Haji juga mohon maaf ya apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Yang pada intinya sekali lagi mudah-mudahan harapan kita lembaga ini menjadi lembaga yang terbaik dunia akhirat. Amin. Ya Allah. Ya. Oke, teman-teman, mungkin demikian podcast kita pada kali ini ya bersama Kang Kamal. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Mantap.